di lokasi yang sama. Itu mau dikirim ke mana? Ya. Acaranya. Untuk memang dipakai oleh AF tersebut. Makanya saya katakan bahwa AF juga positif sepertinya sore ini. Yang bersangkutan sekarang kita lakukan pemeriksaan, nanti kita tunggu gimana nanti hasil pemeriksaan. Berapa banyak, Pak? Ya. Berapa banyak barang itu? Satu klip sabu yang masih terisi, yang satu klip lagi sabu yang sudah selesai dipakai. Oke, dan juga beberapa alat-alat dihisap untuk sabu tersebut. Okay. Pak Arif sendiri mengakui belum, sudah berapa lama dia menggunakan barang itu? Kita masih dalami. Keterangan-keterangan awal mungkin sekitar 5 bulan, 6 bulan itu keterangan awal, tapi kita masih dalami terus. Ya, tentu saja, ini baru saja pagi tadi, ini yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan, tapi sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pasal yang terkait, Pak? Ya, pasal yang dijerat untuk AR Putika ya. Kita tunggu saja, ini masuk ke dalam 114, 112, 114, 113. Ancamannya 5 tahun sampai dengan 20 tahun penjara. Ini masih kita harus. Pak, sejauh ini AF masih kooperatif, Pak?